Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan adalah bulan istimewa bagi orang-orang yang berpuasa untuk mendidik dan melatih seseorang menjadi dermawan. Orang-orang yang suka berderma memberikan kebaikan yang ia miliki untuk membahagiakan saudaranya. Sungguh, puasa mendorong kita untuk senantiasa membantu dan menolong duafa, orang-orang yang lemah dan berkekurangan. Saudaraku, Ramadan adalah waktu istimewa untuk bersedekah bagi orang-orang yang beriman untuk mengumpulkan pahala kebaikan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali saat seseorang bersedekah, Allah Azza wa Jalla berkehendak membahagiakan hambanya dengan terbukanya pintu rizki baginya, dan Allah berkehendak memberikan anugerah ketentraman pada hatinya. Sedekah itu sungguh membahagiakan dan menenteramkan hati. Saudara-saudaraku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mulia, memotivasi kita dengan sabdanya, sedekah dapat menutupi segala kesalahan dan kekurangan seseorang seperti air yang dapat memadamkan api yang membara. Saudaraku, ingatlah bahwa sedekah itu bagaikan salju yang menyiram bara api kesalahan dan dosa dalam hati. Dengan sedekah, padam bara api dalam hati. Sungguh, sedekah membuat hati menjadi tentram, damai, bahagia. Inilah anugerah kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah yang bersedekah di bulan Ramadan. Demikian, insya Allah bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.